Badan Geologi, Kementerian ESDM, mengumumkan penurunan status Gunung Merapi di Sumatera Barat dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada. Perubahan ini berlaku efektif mulai hari ini, Senin, 1 Juli 2024, setelah evaluasi dari 23 hingga 30 Juni 2024. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Hendra Gunawan, menjelaskan bahwa penurunan ini dilakukan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap aktivitas Gunung Merapi. Selama periode terakhir, tercatat 2 kali aktivitas erupsi dengan intensitas asap kawah yang bervariasi. Penurunan status Gunung Merapi ini disampaikan Kepala Badan Geologi Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Hendra Gunawan melalui surat penyampaian penurunan tingkat aktivitas G. Merapi, Sumatera Barat. Dari level 3, siaga, menjadi level 2, waspada. Hendra Gunawan mengatakan data pengamatan dalam 1 minggu terakhir, 23-30 Juni 2024, secara visual G. Merapi terlihat jelas hingga tertutup kabut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.